sebentar lagi kita akan melaksanakan pertandingan full speed jarak 3 meter final kategori putra dewasa. Oke, ini lanjut ronde kedua jarak 4 meter. Jadi di sini untuk teknis penilaiannya ada dua orang, yang satu mencatat, nah itu mencatat, dan satu lagi dia memberikan informasi mengenai nilai yang didapat oleh pelempar seperti itu. Nah itu ada dua orang, nah itu yang hitam sebelah kiri sama yang putih sebelah kanan bawa papan jalan. Nah ini yang pencatatnya. Ini jarak 5 meter. Oke, untuk teman-teman yang barusan bergabung dalam secara langsung live Pisomo DIY, sekali lagi kami informasikan bahwasanya kita sedang masukkan pertandingan final kategori full spin putra. Lokasinya di Sport Taiman Robani Bandung. Ini final hari terakhir. Nah, ini barusan dipanggil jarak 6 meter. Proses penilaian jarak 6 meter. Kita lanjut di jarak 7 meter.
final ronde pertama. Ronde pertama jarak 7 meter. Attention. Start. Attention. Start. Oke. Ini ronde kedua jarak 3 meter. Jadi untuk setiap pertandingan itu ada 2 round atau 2 kali pengulangan gitu. Ini round kedua atau putaran kedua. Komentator kelas kapak masih belum, kemungkinan nanti main setengah 11. Cek. Attention. Start. Okay. Ronde kedua, jarak 4 meter. Sekali lagi mengevaluasikan ronde kedua ini. Jarak 5 meter. Attention. Start. Oke, menginformasikan lagi untuk perwakilan dari DIY yang masuk final kategori full spin putra dewasa. Dari kiri itu ada Pak Teguh yang pakai pakaian kuning hitam. Kemudian di sebelahnya, sebelah kanan itu ada Mas Bayu yang pakai hijau-hijau. Terus kemudian, nah ini bukan, nah yang ini, nah itu yang pakai hijau-hijau juga itu Mas Victor. Jadi ada 3 orang yang masuk final kategori full spin putra dewasa, seperti itu.
Attention. Start. Masih belum kelihatan. Nanti waktu poin akhir nanti saya lihat di papan pengumuman. Untuk sekarang masih belum kelihatan. Sebutkan, wah, kayak pertanyaan dosen ya. Sebutkan, wah, dan jelaskan. Serta presentasikan. Berat ini. Coba lihat lagi ya. Tadi enggak ngasih. Tapi insya Allah masuk. Ronde kedua. Jarak 7 meter. 7 meter. Attention. Ronde kedua jarak terakhir. Start. Ini jarak 7 meter ronde kedua. Selesai untuk kategori putra dewasa final. Ini proses untuk perekapan nilai. Dodo memberikan hasil yang terbaik untuk DIY. Demikian. Oke, untuk komentator akan saya off-kan. Saya akhiri dulu untuk live-nya karena komentatornya mau latihan lempar kapak. Jumpa lagi nanti. See you. Tipe.